Walking-walking membeli itik, cari itik yang lumayan gesit. Kalau mau nongkrong cantik, cobain deh ke Taman Langit. Halo teman-teman semua, ada tempat wisata baru nih di Kota Manado. Namanya Taman Langit Manado. Lokasinya di Jalan Ring Road, tepatnya di depan pintu masuk Jalan Tol Manado Bitung. Kalau orang sini pasti tahu dong tempat wisata Rumah Alam Manado. Nah, di situ deh lokasinya. Untuk masuk ke tempat ini dikenakan biaya Rp15.000 per orang yang dapat ditukarkan dengan teh atau kopi. Taman Langit Manado ini baru aja dibuka untuk umum hari Minggu tanggal 9 Mei kemarin. Sedangkan untuk jam operasionalnya dari Senin sampai Minggu, dari jam 4 sore sampai jam 11 malam. Nah, di sini itu konsepnya piknik kafe gitu. Jadi di sini juga tersedia aneka makanan dan minuman yang cukup variatif. Ada camilan juga. Terus ada nasi goreng, spaghetti, burger, steak, salad, bakar-bakar ala Korea gitu. Dan masih banyak menu lainnya. Ini nih menu yang tersedia di sini. Oh iya, di sini kita juga bisa booking untuk private party gitu, macam romantic dinner, birthday party, atau acara lainnya. Nanti aku kasih nomor kontaknya di description box ya. Di sini banyak banget spot foto cantiknya. Jadi buat teman-teman yang suka foto, pasti puas banget deh. Kalau masih sore, kita bisa menikmati pemandangan alam berupa puncak Gunung Kelabat dan aliran sungai. Kalau cuaca lagi bagus, kita juga bisa menikmati sunset di sini. Kalau udah mulai gelap, tempat ini makin cantik deh. Dengan cahaya-cahaya lampu yang gemerlap, terasa banget suasana classy dan romantiknya. Teman-teman, terima kasih udah nonton video aku. Dadah!